Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Cokars TV. Kali ini kita masih seputar desain grafis dan Corel Draw. Ya, kita akan membahas sebuah desain logo. Ya, kali ini saya akan mengasih sebuah tutorial membuat logo sederhana, simple untuk pemula. Hanya cukup menggunakan efek atau sentuhan dari trim well yang ada pada Corel Draw. Oke, langsung aja ya, yuk kita menuju ke TKP. Kali ini saya akan coba membuat sebuah logo sederhana, yaitu logo Android. Langkah pertama yang kita lakukan adalah, ya, kita menggunakan tool yang ada di toolbar Corel Draw, ya, tanpa menggunakan garis. Kita tidak menggunakan tool garis ini, ya. Mungkin nanti hanya beberapa saja yang kita akan gunakan jika diperlukan. Kita cukup menggunakan rectang tool dan ellipse, ya. Oke, langkah pertama kita akan membuat untuk body sebuah logo dari Android seperti ini. Selanjutnya kita tumpulkan, ya, sudut-sudut ini, sudut-sudut dari rectang tool ini atau persegi panjang atau kotak ini kita tumpulkan. Caranya seperti apa? Ketika rectang tool ini aktif seperti ini, ya, nanti di toolbar akan keluar menu toolbar. Di sini ada nilai sudut dari kotak ini, ya, dari rectang tool ini. Kita tinggal tambahkan, ya, berapa maunya. Nah, ini sudut sebelah kanan, ya, karena ada atas sebelah kanan. Jika ingin sekaligus semua sudut, berarti caranya adalah kita kunci, ya, kita nonaktifkan lambang kunci ini, ya, kita klik agar dia tertutup. Sekarangnya tertutup nih. Jadi jika salah satu nilainya kita tambahkan untuk sudut, rectang tool dia akan ikut semuanya untuk semua sudut. Contoh seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Paham, ya? Jadi sudutnya akan ikut nilainya sama, yaitu 3,5. Sekarang saya hanya membutuhkan sudut bawahnya saja, ya, sudut bawahnya saja, yaitu kiri dan kanan. Saya kembalikan ini ke nol. Berarti saya nonaktifkan dulu, saya buka dulu kuncinya, ya, saya aktifkan dulu ini. Saya hanya perlu sudut ke bawah kanan dan sudut bawah kiri yang akan saya tumpulkan atau saya buat sudut lengkungnya. Ini saya tambahkan. Sekarang 5. Ya. Yang ini juga 5. Oke. Nah, ini udah, ya, udah terbentuk. Nah, untuk body logo dari Android, karena logonya simple, ya, kita belajar yang simple-simple dulu. Yang penting kalian paham dulu. Lanjutnya kita akan membuat kepala.
kita menggunakan ellipse. Tekan kontrol jika ingin bulat pada saat kita drag, ya, dia langsung bulat sambil menekan kontrol. Kalau tidak menekan kontrol ya sudah stabil ya. Tuh, perbedaannya. Oke. Kita tepatkan posisinya di mana. Nah, kita akan hanya mengambil dari setengah lingkaran ini saja. Ya, setengah lingkaran yang kita ambil. Kita akan potong menggunakan restang tool. Ya, ini anggap sebagai alat potong kalian. Pisau, ya, anggap sebagai pisau. Kita memotong restang ellipse tool menggunakan restang tool gitu. Anggap restang tool ini adalah pisau untuk memotong lingkaran. Kita seleksi ya, kita blok antara alat potong dengan objek yang akan dipotong. Klik pada restang tool, tekan shift, lalu klik yang dilepas shiftnya, klik pada ellipse. Nah, ini dua sudah kita seleksi. Nanti di menu toolbar akan keluar, yaitu menu saving ya. Di sini ada kombi, ada well, ada trim ya, dan lain-lain. Sekarang kita potong, potongnya menggunakan trim. Nah, alhasil seperti ini ya. Jadi lingkarannya sudah terpotong. Ini adalah baru kepala dan badan. Sekarang kita buat tangan menggunakan restang itu lagi. Kita sudut dari restang ini kita buat tumpul ya, seperti cawal tadi yang bawah ini. Dan kita butuh semua sudutnya atas dan bawah. Kita tutup lagi. Tanda kuncinya biar dia sama semua sekaligus ya, tidak satu-satu. Berapa kira-kira diperlukannya tergantung keperluan. 4, saya menentukan 4. Karena tangga 2, maka saya akan copy. Kita copy atau duplikat. Kalau mau duplikat, Ctrl D. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita akan membuat bagian kaki. Ya. Kita akan membuat bagian kaki dari logo Android ini. Sama, kita masih membutuhkan restang tool. Nah. Sudutnya kita lengkungkan. Oke. Kita akan buat dua ya. Kita copy ke kanan. Ini tadi cara mengcopy ya, mengcopy menggunakan mouse, yaitu dengan klik, tahan kontrol, di drag ke kanan, jangan lepas kontrol, mouse kiri jangan lepas, kontrol jangan dilepas, langsung klik mouse kanan. Nah, seperti itu kalau mau mengcopy menggunakan mouse. Oke.
Oke, sekarang dua kaki sudah terlihat. Sekarang kita gabungkan ya antara kaki dengan body. Caranya adalah menggunakan well. Kita seleksi tiga objek ini ya, dua kaki dan satu body. Nah, ini terseleksi. Setelah kita seleksi tiga objek ini nanti di toolbar ya, ini nanti ada menu yang keluar yaitu menu saving. Kita pilih yang well, kali itu adalah menggabungkan. Klik ya. Nah, jadinya seperti ini. Dia tergabung ya, kakinya dengan body. Itu fungsi well. Langkah berikutnya kita membuat tanduk antena di sini, simbol antena. Sama kita gunakan stang tool. Sesuaikan lalu kemiringannya kita atur di sini misalkan 30 derajat. 30 derajat. Kita letakkan di sini. Berarti satu lagi ya, kita copy lagi. Ctrl C, Ctrl P. Nah, di sini kemiringannya kita arahkan ke kanan. Jadi kemiringannya kita rubah ke kanan ya. Nah, perkiraan min 30 derajat ya, seperti ini kita sesuaikan. Kalau pengen rata ya, kamu tinggal gunakan fungsi dari garis ukur ini garis ukur, ambil dari sini, kamu tinggal drag rata atau tidak. Patokannya adalah garis ukur. Oke. Jika sudah, seperti tadi kita gunakan fungsi well. Kita gabung antenanya ini, tanduknya ini ya. Kita seleksi. Kita klik satu-satu. Kalau mau menseleksi dengan cara satu-satu berarti klik objeknya, tahan shift, klik satu-satu lagi, objek berikutnya. Nah, tiga sudah seleksi. Kalau mau ya lebih cepat, kalian tinggal areanya kalian blok seperti ini. Lalu di well. Jadilah tanduknya. Langkah berikutnya kita buat mata. Kita gunakan ellipse. Kita gandakan. Kalau mau dia bolong ya, tembus, kalian tinggal trim saja ya. Misalkan gini. Kalau di sini ada background, misalkan saya buat background warna kuning, saya ke belakang ini posisinya. Saya mau matanya ini tembus ya sampai background, berarti bolong kan. Saya trim aja ya, trim, klik, saya trim, saya seleksi dua objek dengan kepalanya, saya trim. Ini dia nanti bolong. Kalau ini dikasih warna, ini juga saya trim matanya. Saya seleksi mata dengan kepala dua objek yang saya seleksi, lalu saya trim seperti ini.
Bodinya kita kasih warna. Sekarang sudah jadi logo Android yang simpel dan sederhana. Tinggal kita seleksi semuanya, kita grup objek. Kalau mau dikasih efek bayangan, kalian kasih yang drop shadow. Seperti ini. Sekarang sudah jadi logo dari Android. Bagaimana? Mudah bukan? Saya rasa mudah. Ini dasar ya. Kalian harus memahami cara memotong, menggabungkan, maupun memutar objek. Saya rasa cukup jelas. Jika kurang jelas, kalian bisa komen di kolom komentar channel Cokars TV. Oke, saya rasa cukup. Semoga tutorial ini bermanfaat ya untuk basic dasar kita belajar desain grafis. Terima kasih. Jangan lupa yang belum like maupun subscribe, silakan di subscribe agar channel Joker TV selalu berkembang. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.